Adik kandung enggak? Oh. Ya, gimana lagi memang sudah jalannya seperti itu. Kita menuntut gimana memang sudah di prosedurnya sudah dikasih tahu tapi enggak dilaksanakan. Gimana lagi? Ya, berarti dua-duanya ngelas semua ya Pak di. Yang ngelas itu yang di luar. Oh. Itu yang dua orang itu yang menolong. Oh, ngecek. Oh, menolong. Oh, menolong. Adik saya itu yang korbannya itu kan sudah meninggal dalam nanti panggil-panggil temannya itu teman panggil-panggil nggak bersuara diintip ini kok sudah gini di dinding situ di dinding bangkernya itu ada itu dimasukin orang anak Ayuda itu Ayuda itu keluar lagi minta pertolongan tuh kasih blower. Blower. Blower itu angin tuh. Okay. Angin itu belum sampai ke situ. Yang rosul itu bawa blower itu. Dia itu kepleset di tangga. Kepleset. Rosul pun ikut mau menolong tapi juga ikut jatuh juga. Berapa meter itu, Pak? Ya, berapalah. Itu kan sempat gini, Mas. Yeah. Sempat merasa sesak, sudah keluar, minta apa itu, Sikin. Masker, iya. Itu masuk lagi. Masuk lagi, oh. Itu yang Mas Budinya? Yang Mas Budinya. Oh. Mas Yuda? Yang... Mas Yuda itu menolong. Malah terjatuh. Itu. Terus yang Mas Rosul juga jatuh itu? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.